Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil basir. Al-latiful khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berjuta-juta bahkan bertriliun-triliun kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan kembali melalui TATV ini. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa TATV yang dirahmati oleh Allah, di dalam hati kita, di dalam jasad kita, ada segumpal darah yang namanya kolb, hati. Maka kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema dengan menjaga hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh ini ada sekumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad ini akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila darah itu tidak baik, segumpal darah itu tidak baik, maka seluruh jasad ini juga akan tidak baik. Rasul bersabda kelanjutannya, wahiya qalbun, yaitu adalah hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apalah artinya jikalau wajah kita kita rawat sebaik-baiknya agar tetap cantik, agar tetap tampan. Kita setiap minggu yang suka masuk salon bermake up, berdandan ria, bercuci muka dan sebagainya macam-macam. Tapi apalah artinya seonggok jasad ini yang tidak punya hati yang baik? Wajahnya tampan, wajahnya cantik, tapi kalau hatinya jelek, ya jadi jelek. Tapi meskipun wajahnya cuma sedang-sedang saja deh, tapi ketika hatinya baik, dimanapun dia akan dihargai orang, dimuliakan oleh orang. Apalah artinya harta yang melimpah ruah, jabatan tinggi, mobil di atas 2 miliar, tapi kalau hatinya jelek, tidak ada harganya sama sekali di masyarakat manapun juga. Maka untuk itu saudaraku, marilah kehidupan yang cuma sebentar ini kita jaga agar kita punya akhlakul karimah, punya hati yang baik. Atau ada orang mengatakan orang itu tidak punya hati, tega pada keluarganya, tega pada saudaranya, tega pada temannya, tega pada anaknya, tega pada orang tuanya, tega pada sama manusia. Maka sering mengatakan, iya orang itu memang tidak punya hati. Mudah marah, mudah emosi, suka mencaci, suka menghibah, suka menfitnah. Dia tidak punya hati. Dia kaya raya, tapi hidup di masyarakat, dia tidak pernah bersedekah.
bahkan lingkungan halamannya luas, tanaman buahnya banyak di masyarakat. Dia tidak pernah sedekah dengan buahnya yang ditanam di halamannya. Luas. Semua ketika panenan tiba, semua dijual. Tidak punya hati dia. Kita di jalan raya, sepeda motor keras suaranya, ngebut kenceng jalannya. Dia tidak punya hati. Apakah jalannya siapa? Ini jalan milik kita bersama. Kadang-kadang kita tidak punya hati seperti itu. Kita di rumah, di perumahan, kita nyetel televisi, nyetel tape recorder kenceng-kenceng. Tetangga sedang sakit, tetangga sedang punya bayi yang baru lahir, tidak punya hati. Keraskah hati ini? Dibikin dari apa hati ini, saudaraku? Kita jaga hati kita. Sadar, cantik, tampan, kaya, raya, harta melimpah, jabatan tinggi, kesombongan tidak disukai oleh Allah. Apalah artinya kalau hati ini kotor dengan sifat-sifat yang tidak baik, congkak, egois, sombong, merasa paling benar sendiri. Ingat saudaraku, jasad kita poles dengan apapun, baju yang mahal sekali tidak ada artinya sama sekali kalau kita punya hati yang tidak baik. Dunia cuma sementara saudaraku, kita masih lama di akhirat. Kita akan bakok di akhirat. Innallaha la yangduruna ila suwarikum wal asadikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupa kita, jasad kita. Walakin yangduru ila qulub. Tetapi besok Allah akan melihat hati kita, wa a'malikum, dan amal kita. Apakah kita tidak sadar yang demikian, saudaraku? Lebih penting manakah akhirat dengan dunia? Memang dunia harus kita cari, tapi buat apa kita punya hati yang tidak baik? Buat apa pakaian kita yang megah, yang mahal harganya, perhiasan yang mahal harganya, tapi kalau hati kita kotor? Subhanallah, astagfirullah, Maha Suci Allah, dan kita mohon pada Allah. Allah adalah Maha Suci segala-galanya. Kita kadang hati kita kotor. Segeralah saudaraku, istighfar. Dan mohon kepada Allah agar Allah berikan ampunan kepada kita, sehingga kita akan diselamatkan dari murkanya dunia dan akhirat. Jagalah hati, karena hati lentera hidup ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.